ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdul Gempi. Oke, pada video kali ini saya akan membuat lagi tutorial di dalam video klik motion ya guys ya, yang lagi viral di TikTok tentunya. Nah, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nanti yang kemarin sore-sore ya, saya kalau tidak upload soalnya ada kesibukan juga di sini. Nah, oke guys, untuk tutorialnya kita langsung masuk saya di bagian tanda plus bagian tengah bawah sini guys ya. Kalian klik saja dan juga sudah buat proyek. Nah, di sini tinggal kalian masukkan saja terlebih dahulu audionya dan beatnya. Untuk semua bahan-bahannya kalian bisa dapatkan di pin komentar paling di atas ya. Nah, cara pemasukan audionya kalian klik tanda plus bagian bawah sini, pilih audio dan pilih lihat semua guys. Di sini kalian pilih download yang paling di atas dan geser paling bawah. Kalian pilih yang paling bawah ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, di sini tinggal kalian tambahkan beatnya terlebih dahulu. Cara menambahkan beatnya kalian masih di bagian detik sini, contoh ya guys ya, detik 108, pilih tanda plus bagian sini. Nah, jika sudah ada tanda garis merah seperti itu tandanya sudah ada beatnya guys ya. Nah, untuk selengkapnya kalian bisa cek di pin komentar. Nah, oke guys, di sini saya sudah menambahkan semua beatnya seperti ini. Jika kalian juga sudah menambahkan beatnya seperti ini, kalian tinggal kembali di bagian detik awal sini guys ya, di bagian detik 0. Di sini tinggal kalian tambahkan saja foto terlebih dahulu. Nah, di bagian detik sini aja dulu guys ya, kita buat yang untuk efek fotografisnya aja dulu ya. Nah, di sini kalian masuk di bagian detik 108, pilih tanda plus ini, pilih gambaran video, pilih foto yang kalian gunakan guys, contoh seperti ini ya. Bukan guys, nanti ya. Nah, contoh seperti ini. Di sini tinggal kalian perpanjang sampai di bagian detik 10-12 ya guys ya. Nah, di sini 10-12 perpanjang saja menggunakan yang ini guys. Nah, jika sudah kalian perpanjang menggunakan yang ini, kalian tinggal kembali lagi. Kalian tinggal tambahkan saja lagi full bentuk di sini, pilih yang kotak pojok kiri bawah ini guys ya. Nah, jika sudah pilih ini guys ya. Nih. Titik tiada pojok kanan atas dan pilih pilih screen guys ya. Nah, jika sudah full seperti itu, di sini tinggal kalian kembali di bagian detik awal, detik 108, perpanjang menggunakan yang ini guys ya. Nah, untuk yang di bagian akhir ini, kalau kepanjangan kalian pilih fotonya dan pangkas menggunakan yang ini. Oke, jika sudah, di sini tinggal kalian klik saja foto yang bagian persegi panjang di atas ini, kalian klik, masuk di blending dan opacity, geser paling bawah, pilih yang max ini guys ya, dan pilih max, bukan yang exit ya, yang ini max. Nah, jika sudah selesai, di sini kalian kembali saja, masuk di bagian edit bentuk yang ini guys ya, edit bentuk. Nah, untuk ukurannya ubah saja X nya jadi 200 dan untuk Y nya ubah saja menjadi 15 guys. Jika sudah kalian kembali saja, enggak guys, kalian masuk di bagian akhir sini, detik 908, tandain keyframe di bagian sini dan di sini tinggal kalian ubah saja menjadi sekitar 105 guys ya, 105 guys. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini tinggal kalian masuk di tengah-tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih seperti ini guys kurvanya. Nah, jadi seperti ini dia. Oke. Jika sudah, bentar guys, keras sekali ya. Jadi sudah kembali, balik lagi. Nah, masuk di bagian detik awal sini, masuk di move dan transform ini. Tandain keyframe di bagian awal sini, geser naik ke atas. Sini guys ya. Di atas sini. Jika sudah, kalian masuk di bagian detik 308, geser ke bagian bawah sini guys, pas di tengah-tengah sini ya. Masuk di bagian detik 317, geser lagi di bawah bagian sini, di bagian atas sini aja guys ya, bagian atas sini. Nah, di atas sini, di mata, dan di sini tinggal kalian masuk di bagian detik 1508, geser ke bawah ya bagian sini guys. Nantian di sini kalian geser lagi ke bawahnya. Yang di sini geser lagi ke bawahnya sedikit, sedikit-sedikit ya geser ke bawah. Nah, sampai di sini pokoknya. Jika sudah, yang di sini tinggal geser lagi naik ke atas sini ke tengah, guys.
Nah, nanti yang di sini kalian geser lagi bagian sini. Bagian sini guys ya, di bagian sini. Nah, dia. Nah, nanti yang di sini kalian geser lagi naik ke atas di bagian sini. Nanti yang di sini geser di sini di mata. Nanti yang main detik sini kalian tinggal geser lagi ke tengah sini guys ya. Nah, sini nih. Nah, untuk yang detik 908 tinggal kalian ubah saja ke tengah lagi, guys. Nah, sampai sini ya. Jika sudah, di sini kalian masuk di bagian detik awal sini, masuk di kurva, pilih yang ketiga dan kasih naik seperti ini ya, semuanya. Jika sudah kalian pilih yang ini supaya cepat untuk pelangkahan beatnya dan kasih naik lagi. Pokoknya semuanya kalian kasih naik sampai di atas ya. Nah oke, jika sudah seperti ini semuanya kalian kasih kayak gitu tadi guys ya. Nah jadi hasilnya tuh kurang lebih seperti ini dia. Anjay, keren guys. Jika sudah kalian tinggal masih doain foto yang di bawah. Di sini tinggal kalian tambahkan efek ya guys ya. Tambahkan efek, pilih yang namanya distorsi atau warp, pilih ubin atau tiles, pilih pengaturan sandar. Kalian aktifkan saja untuk mirrornya. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih yang namanya move atau transform, pilih ombang ambing atau oscillate, klik pengaturan sandar. Nah, untuk ombang ambing sudutnya ubah saja menjadi 90 dan untuk frekuensinya ubah saja menjadi sekitar 1 guys ya, 80 aja 60, dan untuk magnitude nya ubah jadi 20 guys. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih yang namanya move atau transform lagi, pilih ayun atau swing, pilih pengaturan sandar. Nah, untuk frekuensinya ubah saja menjadi 1 di sini. Dan untuk sudut satunya ubah saja menjadi sekitar 2,5 guys ya. Untuk sudut duanya juga 2,5 guys. Nah, seperti ini. Kok ubah lagi ya? Nah, untuk di akhir sini tinggal kalian masuk di bagian detik akhir sini. Nah, tandain keyframe di bagian sini guys ya. Di sini, nah geser bagian sini dekatnya, ubah saja menjadi 0. Bentar guys. Nah, di sini tandain dan yang di sini ubah saja menjadi 0 guys. Nah, di akhir sini juga ubah jadi 0 ya. Nah, jika sudah, di sini tinggal kembali, tambahkan efek, pilih yang namanya ini guys ya, blur, pilih buram-burak, pilih pengaturan sandar, nggak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih yang namanya ini guys ya, blur lagi. Enggak guys, bentar ya. Di sini sih nggak tambahkan itu ya guys ya, bukan blur. Di sini tambahkan efek yang namanya ini guys ya, di move dan transform. Di sini move transform, pilih guncang otomatis ya guys ya, yang ini atau shake yang ini guys. Pilih pengaturan, bukan pengaturan sandar, pilih transisi keluar ya guys ya, yang ini. Nah jadi di sini kalian klik guncang otomatisnya, tahan keyframe nya geser ke bagian sini ya guys ya. Nah jadi seperti ini dia. Nah ntar ya, ini kasih di bagian sini aja nih, jangan detik 920 guys, kasih pas 920 ya. Nah 919 aja sih, itu nggak apa-apa. Nah jadi seperti itu dia guys. Oke, jika sudah, ini sudah jadi ya guys ya, nanti yang di awal ini kalian tinggal klik tahan yang sini fotonya sama yang di atas itu persegi panjangnya. Kalian jika sudah checklist seperti itu, pilih yang di atas ini guys ya, yang di tengah atas ini kalian gandakan jadi grup satu dia seperti itu. Jika sudah, di sini tinggal kalian tambahkan foto, tambahkan di sini guys ya fotonya yang kalian gunakan, contoh seperti ini. Dan ini geser di bawah ya guys ya, untuk fotonya. Nah, untuk foto yang di bawah ini kalian perpanjang saja sampai di bagian detik 10-12 lagi menggunakan yang ini. Nah, jika sudah, di sini kalian klik foto yang di bawah, masuk di efek, tambahkan efek, pilih ubin di tengah sini ada, kalian klik saja, aktifkan saja mirrornya guys ya. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih ombang ambing atau stilet, klik ombang ambingnya. Di sini untuk sudutnya ubah saja jadi 90.
dan tuh frekuensinya nyoba jadi 1, jadi 80 ya, saya 80 kayak tadi. Untuk magnitude nyoba jadi 20. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih ayun, di tengah sini ada, akan klik saja, klik ayun ya, dan tuh frekuensinya nyoba jadi 1, sudut 1 nyoba jadi 3, minus 3 ya guys ya, sudut 2 nya ubah jadi 3 juga. Nah, masuk saya di bagian detik akhir sini. Enggak usah sih, ini biarkan aja kayak gini ya. Di sini tinggal kalian tambahkan efek aja lagi ya guys ya. Pilih yang namanya buram-burak nih, di tengah sini ada, kalian klik saja. Nah, enggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih yang namanya ini guys ya, blur. Ini guys, linear streak ya guys ya, di blur, pilih linear streak, pilih pengaturan sadar. Nah, kalian masuknya di bagian detik 108 sini, ubah saja menjadi 0 untuk kekuatannya, tandain keyframe di sini 0, dan di awal ubah jadi sekitar 20 guys ya. Masuk di tengah-tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kasih full size seperti ini guys. Nah, guys, seperti itu dia. Jika sudah kembali, nah ini sudah jadi sih guys ya, jadi itu hasilnya kayak gini dia. Nah, jadi seperti itu hasil awalnya. Di sini ya, kalian tambahkan saja foto. Nah, contoh seperti ini guys ya. Nah, di sini kalian perpanjang sampai di bagian detik 12:21 menggunakan yang ini. Tambahkan lagi. Nah, di sini tinggal kalian perpanjang sampai di bagian detik, sampai di bagian detik sini guys ya, detik 14:28. Tambahkan lagi. Contoh seperti ini guys ya. Di sini perpanjang sampai detik 17:07, tambahkan lagi. Nah, ini sampai di akhir sini ya. Nah, jika sudah selesai, di sini tinggal kembali saja di bagian detik awal. Dan tinggal kalian pangkas terlebih dahulu di sini guys ya. Kalian klik foto yang di atas ini, detik ini 11, masih di bagian move dan transform. Nah, di sini pilih ikon pertama yang ini guys ya. Yang ini, ikon pertama ini. Tandain keyframe di awal sini, ubah kasih turun seperti ini guys ya. Kasih turun seperti ini. Sedikit saja. Nah, di sini kalian tandain-tandain nih setiap bitnya. Jika sudah, kalian masuk di tengah-tengah sini guys, tengah-tengah sini. Kasih next size seperti ini guys ya. Kasih pas dengan itu fotonya. Nah, seperti ini. Di sini juga, di tengah-tengah sini juga kalian kasih naik, kasih pas dengan titik hitam yang ada sudah kalian tandain tadi semuanya guys ya. Nah, ini juga. Nah, jika sudah masuk di tengah-tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kasih pull seperti ini. Langkahin menggunakan ini ya, sebitnya. Kasih lagi seperti ini, dan pilih yang ini guys ya, untuk membalik. Nah, ya seperti itu dia, membalik. Nah, di sini kasih yang begini untuk pertama, dan untuk yang kedua tuh seperti ini dia. Atau kalian juga bisa begini guys ya. Nah, kalian kasih pertama seperti ini, dan yang kedua ini kalian pilih ikon kedua nanti di sini, pilih ikon kedua jadi seperti ini. Bisa juga seperti itu ya. Nah, jika sudah selesai, di sini tinggal kalian pangkas-pangkas aja. Pangkas-pangkas. Bentar guys, jangan dipangkas dulu guys ya. Di sini tinggal kalian masuk di ikon ketiga ini ya, ikon ketiga. Nah, kalian tandain keyframe di bagian awal dan di akhir sini. Nanti yang di sini tinggal kalian zoom ya guys ya, di bagian sini kalian zoom seperti ini. Jika sudah, di sini tinggal kalian tandain bit lagi, tandain bit lagi di yang belum ada bitnya. Jika sudah, kalian masuk di tengah-tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kasih naik saja seperti ini guys ya. Nah, seperti ini kurvanya. Nah, jika sudah, kalian pangkas-pangkas guys. Nah, masih di bagian detik foto yang awal, kalian klik fotonya. Masuk di move dan transform lagi, sama seperti yang tadi guys ya. Tandain di awal sini itu, kasih turun saya sedikit. Nah, tandain di akhir juga. Nah, di tengah-tengah sini kalian kasih naik lagi guys ya, kasih pas. Mana nih? Nah, pas ke sini ya. Masuk di depan sini, tengah-tengahnya, pilih kurva, ikon ketiga kasih full. Dan yang di sini pilih ikon kedua kasih full juga. Nah, seperti itulah. Oke, jika sudah kalian klik fotonya.
masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih yang namanya ubin di tengah sini ada, kalian klik saja, aktifkan saja untuk mirrornya guys ya. Ya sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih yang namanya ini sih ya, apa sih namanya, blur, pilih namanya buram-buram sih ya, atau motion blur. Nah, nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi, pilih yang namanya warna dan cahaya, pilih paparan atau gamma atau exposure atau gamma, pilih pengaturan standar. Kalian pilih saja paparan gamanya, tandain keyframe di awal sini 0 dan dia di tengah situ 0 dan di awal sini ubah saja menjadi 120 ya. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih yang namanya distorsi atau warp, pilih turbulent displace ya guys ya. Pilih pengaturan standar. Kalian pilih saja turbulent displace-nya. Ya bentar guys, matikan dulu matanya guys, supaya nggak nge-lag kalian ngedit nanti. Klik turbulent displace-nya. Untuk offset X-nya ubah saja menjadi 64. 65 juga nggak apa-apa. Dan untuk kekuatannya tandain di awal itu 154 dan di akhir sini ubah jadi 0 ya guys ya. Masuk di ke evolusi, ubah jadi sekitar 50 untuk evolusinya. Yang di sini kalian pilih yang Y, masuk di skala, tandain keyframe di akhir sini 1 dan di awal ubah saja menjadi 60,3 63 ya guys ya. Di sini kalian masuk di bagian seed, ubah jadi 38 dan oktavnya ubah jadi 1 guys. Jika sudah kembali, aktifkan lagi matanya. Dan untuk yang ini kalian geser ke atas juga nggak apa-apa sih. Sini. Nah, jadi seperti itu dia. Di sini kayaknya kurang bagus gitu ya guys untuk itunya tuh gelombangnya. Di sini kan klik lagi turbulent displace-nya. Masuk di bagian skala dan di akhir sini ubah saja menjadi 130-an ya guys ya. Masuk di tengah-tengah sini, pilih garis ya. Pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih naik setengah guys seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Kalian kembali saja, ini sudah jadi ya guys ya, 4 kayak gini saja nggak apa-apa. Di sini tinggal kalian tambahkan efek lagi. Tambahkan satu lagi sih ya. Di sini kalian pilih blur, pilih yang namanya pertajam atau sharpen, pilih pengaturan standar. Kalian klik pertajamnya dan ubah saja menjadi sekitar 50 guys ya, 50. Kembali, pilih titik 3 sini, salin efek dan tempelkan di foto ini ya guys ya. Di semua foto ini yang sudah kalian pangkas tadi di atas. Ini juga dan juga. Jika sudah, kalian klik saja foto yang di awal ini, kalian klik, pilih yang ini guys ya, kalian klik saja yang ini, pilih gandakan satu layer, klik foto yang di atas, masuk di blending dan opacity, tandain keyframe di awal dan di akhir sini ubah jadi 0 nih guys ya, yang ini. Ya sudah kembali, masuk di efek, masuk di bagian ubin dan tandain keyframe di awal 1000 dan di akhir sini ubah saja menjadi 1700-an gitu ya. 745 nggak apa. Jadi kayak gini dia. Nah, oke, jika sudah ini sudah jadi guys ya. Klik foto yang di awal ini di titik 11, pilih titik tiada pojok kanan atas dan balik secara horizontal guys ya. Langkahi satu foto yang ini berarti balik lagi secara horizontal. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya. Nah, jika sudah kalian lakukan saja seperti tadi di awal ya guys ya. Caranya itu sama seperti yang ini. Kalian lakukan saja seperti tadi. Nah, di sini akan saya kasih tahu lagi lah sekali lagi ya. Kalian klik saya terlebih dahulu fotonya, pangkas di sini. Nah, di sini kalian gandakan ya guys ya. Pilih yang ini dan pilih yang ini guys ya, yang ini. Kalian klik dan gandakan satu layar. Nah, klik foto yang di bawah sini guys ya. Masuk di efek, masuk di titik 3, salin efek dan tempelkan di foto yang di bawah juga. Nah, untuk foto yang di atas, kalian salin efek foto yang di atas ini dan tempelkan di foto yang di atas juga. Kembali, masuk di blending dan opacity, tandain keyframe di bagian awal guys ya dan di akhir sini ubah jadi 0. Sorry guys. Nah, jadi hasilnya tuh seperti ini dia. Oke, jika sudah kalian klik foto yang di atas, masuk di move dan transform. Nah, di sini tinggal kalian tandain lagi di awal sini, kasih geser ke bawah seperti ini guys ya. Nah, seperti ini. Ya sudah, kalian tandain lagi setiap bit.
Nah, masih di tengah-tengah sini, pilih kasih naik seperti ini, saya kasih naik lagi, pokoknya kasih pas. Di sini juga, di tengah sini juga, pokoknya kalian kasih naik seperti ini sampai di akhir ya. Nah, jika sudah selesai, kalian masuk di bagian detik tengah sini, pilih kurva, pilihan ketiga, kasih full. Nanti yang di sini pilih akun kedua aja guys ya, supaya cepat nanti kalian. Nah, kasih gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini guys sudah hasilnya tuh sama seperti yang tadi. Nah, kayak gitu ya. Jika sudah, kalian tinggal klik fotonya, masuk di mode transform, pilih akun ketiga, tandain lagi di awal ya guys ya, dan di akhir, dan di sini, enter guys. Jika sudah, kalian masuk saya di bagian detik sini guys ya, detik di bagian sini. Tinggal kalian zoom saya seperti ini guys, zoom seperti ini ya. Nah, jika sudah, di sini kalian yang dilangkain bit ini, kalian tandain lagi. Masuk di tengah-tengah sini, pilih kurva, pilih akun ketiga, dan kasih full juga seperti ini ya. Nah, ya sudah kembali saja. Di sini tinggal kalian pangkas-pangkas lagi ya, sesuai bit ya. Kalian pangkas-pangkas pokoknya, semuanya. Nah, ini di bawah. Nah, tinggal kalian salin saja efek yang di sini. Dan tempel di semua foto itu di pangkas-pangkas ya, yang sudah kalian pangkas-pangkas, oke. Nah, jika sudah selesai, di sini tinggal kalian pilih foto di awal ini dan pilih titik di pojok kanan atas, balik secara horizontal. Ini juga ya, semuanya sampai di enggak guys. Langkai satu foto, balik secara horizontal. Langkai lagi satu foto, yang ini balik lagi. Nah, oke, jadi seperti itu. Untuk foto yang ini sama ya guys, caranya seperti yang foto kedua ini tadi. Lakukan saja sama seperti itu. Pangkas dulu di sini dan klik foto ini bawah, gandakan. Dan kalian salin saja efeknya kayak tadi. Nah, oke guys, jika sudah selesai semua seperti ini, kan ini sudah jadi ya, icon pertama ini sudah selesai, icon ketiga juga sudah selesai ya guys ya. Nah, jika sudah, di sini tinggal kalian masuk di icon kedua yang ini, kalian klik. Nah, tandain keyframe di awal dan di akhir sini. Jika sudah, di sini tinggal kalian masuk di yang detik 15:23, ubah jadi sekitar -10 ya guys ya. -10. Nanti yang di sini kalian ubah jadi +10. Nah, jadi +10 dan yang di sini ubah saja menjadi -10 guys ya. Nah, jika sudah masuk di tengah-tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full size seperti ini semua. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini dia guys. Nah, oke. Tinggal kalian pangkas-pangkas deh guys sesuai bit. Salin saja lagi efek yang di sini dan tempelkan di sini ya. Sini juga dan di akhirnya. Ya sudah, tinggal kalian balik saja guys foto yang ini guys ya. Foto yang di awal ini kalian klik titik 3, balik secara horizontal. Langkai satu foto, balik lagi secara horizontal. Nah, oke, jadi hasilnya tuh seperti ini. Oke, di sini tinggal kalian lakukan lagi untuk yang ini sama caranya seperti yang di awal tadi, oke. Nah, oke, jika sudah selesai semua, udah selesai semua ini juga yang icon ketiga juga sudah kalian zoom-zoom juga seperti ini. Di sini tinggal kalian pangkas-pangkas aja guys ya, pangkas-pangkas semuanya pokoknya. Kalian pangkas-pangkas. Nah, tinggal salin saja efek lagi di sini dan tempel di semua foto. Di semua foto ini ya. Ini juga. Dia sudah kalian balik lagi secara horizontal guys ya, dari foto paling awal, langkai satu foto yang ini. Nah, langkai lagi satu foto berarti yang ini ya. Nah, ini sudah jadi guys ya, ini sudah jadi semua. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gitu dia. Nah, jika sudah di sini tinggal kalian kembali saja. Nah, masuk di proyek yang ini guys ya, bentar ya. Yang ini nih. Nih, untuk efek HD atau EPCC-nya ini kalian klik tahan seperti ini guys ya. Kalian bisa dapatkan di pin komentar juga. Ya, sudah checklist seperti itu, kalian pilih yang ini ya. Dan salin dua layar.
Ya sudah, kembali masuk di portal yang ini paling atas kalian buat tadi, dan pilih yang ini ya, dan tempel dua layar. Jika sudah, ini tinggal kalian pulkan saja sampai di akhir, klik tahan seperti ini, dua di atas itu, dan perpanjang menekan di pojok kiri bawah sini. Nah, jadi hasilnya sudah jadi guys ya, ini sudah jadi, dan tinggal kalian pilih pengaturan sini, ubah jadi 60 fps. Kalau HP kalian nanti nggak kuat juga, kalian untuk ya ini guys ya, untuk resolusinya kalau kalian HPnya nggak kuat, kalian bisa 720 atau 520 apa gitu, 540 juga nggak apa-apa ya. Nah oke, dan tinggal export guys. Nah oke, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa kalian share pada teman-teman kalian, teman kalian juga. Berbagi kalian tidak lagi guys, upload konten di channel. Nah, oke, mungkin saya update dulu, sampai di video berikutnya. With the